Untuk pertama kalinya langkah awal untuk merakit LNB, 2 LNB pada parabola ukuran 7 feet. Kita siapkan LNB yang bisa kita langsung beli di toko. Untuk kali ini yang saya pasang LNB merek Venus, satu output saja untuk menangkap dua satelit, yakni yang pertama Palapa dan yang kedua untuk satelit Telkom. Nah, contohnya seperti Palapa ya di atas. Ini untuk menangkap satelit Palapa dan Telkom. Bisa kita lihat dari sini. Cara pertama yang kita lakukan, kita akan membuka penutup pada LNB. Seperti ini. Kita akan lihat dalam LNB ada sebuah besi. Nah, itu yang disebut vertikal dan horizontal, garis yang ada di dalam LNB. Oke, setelah itu kita akan langsung pasang ke bracketnya. Akhirnya kita akan pasang baut. Kita akan pasang seperti ini. Yang pertama kita lihat, perhatikan titik 0 ini akan menjadi tolak ukur untuk arah barat dan arah timur. Pasang aja seperti ini, pajang aja seperti ini dengan ukuran kedalaman LNB sekitar 36 sampai 37. Di sini saya pakai 36 untuk ukuran disk 7 feet dengan arah. Nah, untuk arah 0 ini, karena arah 0 ini sama dengan arah yang ada dalam LNB, yakni vertikal dan horizontal. Nah, untuk yang besar biasanya disebut horizontal. Nah, kita samakan. Kalau ini udah lurus, berarti kita arah baratnya ikut horizontalnya yang dalam sini, sama kayak di arah 0 ini. Nah, ini untuk untuk LNB yang menangkap satelit Palapa, dan yang kedua untuk menangkap satelit Telkom. Nah, untuk selanjutnya kita akan pasang LNB yang kedua, sama seperti yang pertama untuk LNB Palapa, dan yang kedua ini untuk LNB Telkom. Kita pasang sama seperti semula. Nah, akan dalam LNB vertikal horizontal sama juga. Untuk kelihatan terlihat tampak dari atas, sudut 0 sama sudut 0 ini usahakan lurus. Nah, untuk jarak antara LNB 1 dan LNB 2 pada disk 7 feet, nah, perkiraan segini, perkiraan 2 jari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ini harus lurus, dalam juga harus lurus dengan ketinggian perkiraan tinggalan LNB 36 sampai 37. Nah, setelah kita udah pasang gini, kita selesai, kita tinggal tancapkan kabel konektornya saja. Setelah kita tancap kabel konektornya, untuk yang LNB jenis ini yang tidak memakai switch, ini udah langsung ada di dalamnya, di dalam sini udah langsung ada switchnya. Kita pilih yang ada tulisannya RCV, ini langsung menuju ke receiver. Yang ini LNB menuju ke LNB, tinggal kita pasang. Yang dari LNB, yang ini juga, yang ini ke LNB sini. Setelah terpasang,
masukkan kabel yang dari receiver ke sini, kita keluarkan ke receiver, baru kita pasang ke antena. Lalu kita tutup LNP tersebut. Nah, setelah kita tutup berarti selesai. Insya Allah ini akan dapat sinyal yang bagus. Kalau tempatnya juga memungkinkan. Baik, itu aja cukup. Sekian tutorial cara memasang LNP untuk parabola ukuran 7 feet. Semoga bermanfaat.